Selain kedatangan Arne Slot dan dua asistennya, pergerakan Liverpool di bursa transfer musim panas kali ini terasa sepi. Sebagai perbandingan, awal Juli tahun lalu kita telah berhasil mendapatkan tanda tangan Dominic Szoboszlai dan pemenang Piala Dunia Alexis McAllister. Dua pemain tengah yang jika ditotal bernilai 90 juta pound sterling. Sebenarnya rumor terus bertebaran di media. Namun sejauh ini satu-satunya yang serius adalah rumornya Leny Yoro yang semakin hari malah semakin dekat ke Real Madrid. Selain itu muncul juga nama Anthony Gordon dari Newcastle. Namun segera ditolak oleh Liverpool karena proposal yang diajukan The Magpies melibatkan kepindahan Jarrell Kwanzaa ke St. James Park. Sangat-sangat tidak proporsional. Lalu apa yang membuat bursa transfer tahun ini berbeda dengan tahun lalu? Setidaknya ada 4 alasan yang mempengaruhi hal tersebut dan di video kali ini kita akan menjabarkan jawabannya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel Red Sales TV ini untuk dapatkan selalu konten-konten reguler seputar Liverpool FC. Alasan pertama, kebutuhan tim yang berbeda. Musim lalu, kebutuhan Liverpool untuk pemain tengah baru sangat mendesak setelah kita melepas James Milner, Naby Keita, dan juga Alex Oxlade-Chamberlain. Ditambah lagi dengan kepergian Fabinho dan juga Jordan Henderson menjelang akhir bursa transfer. Namun di musim ini, masalah di lini tengah tersebut bisa dikatakan sudah selesai. Liverpool tidak memiliki lubang besar yang perlu segera ditambal. Kali ini lebih tentang penyempurnaan daripada perombakan besar-besaran. Alasan kedua, penilaian pelatih baru. Alasan selanjutnya dari mengapa pergerakan Liverpool di bursa transfer kali ini terasa sepi adalah Arne Slot, pelatih baru Liverpool. Pada video interview pertama dirinya bersama klub yang ditayangkan di channel YouTube resmi Liverpool FC, Arne Slot mengaku telah menonton banyak video rekaman dari pertandingan dan sesi latihan Liverpool di bawah komando Jurgen Klopp. Tetapi, tampaknya wajar jika kita menilai bahwa melihat pemain secara langsung dalam sesi latihan dan melihat video rekamannya adalah dua hal yang berbeda. Tentunya Slot ingin memastikan dia membuat keputusan yang tepat dan tidak terburu-buru. Alasan ketiga, potensi skuad. Rasanya kita semua harusnya setuju bahwa skuad Liverpool 2.0 adalah skuad yang baru. Bahkan walau proses pembangunannya sudah dicicil dari 3 musim lalu, namun Liverpool 2.0 bisa dikatakan adalah tim yang baru rampung di musim kemarin. Arne Slot dan Sporting Director Liverpool yang baru, Richard Hughes, percaya bahwa ada banyak potensi yang belum tergali dalam skuad Liverpool 2.0 ini. Mereka akan bekerja sama dalam proses transfer dengan pendekatan berbasis data. Namun, Arne Slot sesuai kapabilitasnya akan diminta untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari beberapa pemain yang belum tampil maksimal di musim lalu, seperti Darwin Nunez, Ibrahima Konate, dan juga Dominic Szoboszlai. Sekaligus juga memberikan kesempatan kepada para pemain muda seperti Jarrell Kwanzaa dan Connor Bradley untuk bisa terus berkembang. Alasan keempat, faktor eksternal dan internal. Banyak faktor eksternal yang mempengaruhi mengapa bursa transfer Liverpool sejauh ini terasa sepi. Seperti salah satu contohnya adalah klub-klub Liga Inggris lainnya yang sibuk mencoba untuk mematuhi Profit and Sustainability Rules atau PSR. Aturan yang di musim lalu sangat merepotkan Everton. Belum lagi adanya turnamen besar seperti Euro dan Copa America. Di sisi internal juga tidak boleh dilupakan. PR Richard Hughes sangat banyak di bursa transfer musim panas kali ini. Ada Kevin Kelleher yang sebulan lalu mengaku ingin menjadi kiper nomor 1. Richard Hughes jelas akan menilai situasi ini dan memastikan tidak salah langkah. Belum lagi kontrak beberapa pemain senior seperti Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan juga Trent Alexander-Arnold yang tentunya harus diperbarui. Oke, itulah tadi 4 alasan mengapa bursa transfer Liverpool sejauh ini terasa sepi. Tentunya 4 alasan ini adalah alasan-alasan yang sebenarnya kita bisa analisa dari luar. Karena tidak menutup kemungkinan juga ada faktor-faktor yang hanya dipahami orang dalam aja. Yang penting, sebagai fans tentu saja kita wajib sabar dan percayakan prosesnya pada para profesional di internal klub. Simpelnya, sebatas karena nggak ada orang yang mau bisnisnya gagal hanya karena ngejalaninnya secara ugal-ugalan. Berikan pendapat kalian di kolom komentar, guys. Like dan subscribe juga buat yang belum, untuk terus dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.